Bad Indigo meninggal dunia di tempat kerja. Penyanyi Bad Indigo dilaporkan meninggal dunia di tempat kerjanya di Ampang, Selangor, kira-kira pukul 7 malam, Kamis. Bad atau nama sebenarnya Badrul Izhan Yop Abdullah menghembuskan nafas terakhir pada usia 48 tahun. Berita sedih itu disahkan oleh penyanyi Liza Hanim yang memaklumkan mendapat kabar tersebut daripada rakan-rakan suaminya iaitu Shah yang juga merupakan anggota Indigo. Saya dapat tahu dari rakan-rakan. Arwah meninggal di tempat kerja. Punca kematiannya saya pun masih belum tahu. Saya dan suami dalam perjalanan ke sana. Kami masih terkejut dengan berita itu, katanya. Liza sewaktu bercakap dengan M-Star berkata, jenazah masih berada di tempat kejadian dan sedang diuruskan oleh pihak paramedik. Sementara itu, sahabat kepada Allahyarham yang mahu dikenali sebagai Panjang memberitahu Bad rebah secara tiba-tiba sebelum pulang ke rumah. Malah dia masih belum mempunyai maklumat mengenai punca kematian sebenar dan sedang menunggu siasatan pihak berkuasa. Arwah meninggal di tempat kerja. Dia tiba-tiba sesak nafas sebelum balik kerja. Sekarang pihak polis masih jalankan siasatan. Urusan pengebumian akan dimaklumkan pihak keluarga, jawabnya ringkas. Untuk rekod, Bad bersama Indigo memulakan kerjaya seni mereka sekitar tahun 1996 dan kumpulan ini popular menerusi lagu-lagu seperti Kenang Dirimu serta Masih Seperti Dulu. Kumpulan ini juga pernah menyertai program nyanyian Gegar Vaganza musim ketujuh dan semasa Skin Bad bertemu jodoh dengan penyanyi Ashira. Mereka mendirikan rumah tangga pada 11 Mac 2021 namun berpisah pada Jun 2022. Bad juga pernah berkahwin sebelum itu dan dikurniakan dua orang cahaya mata. Pada Januari 2021, Bad terpaksa menjalani pembedahan secara berperingkat memotong jari kaki kirinya yang luka akibat penyakit diabetes di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Biarpun pergerakannya terbatas, Bad sedaya upaya cuba untuk menguruskan diri sendiri tanpa mahu menyusahkan individu lain. Selain aktif menyanyi, Bad juga bekerja tetap sebagai pembantu jualan dan pemasaran di Raber Auto yang terletak di Bukit Permai, Ampang, Selangor. Bad juga merupakan salah seorang selebriti yang terlibat dalam program M-Star Bad dan rakaman episod mengenai kesengsaraan hidupnya baru sahaja ditayangkan pada Khamis, iaitu beberapa jam sebelum berita sedih ini berlaku. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.